Permainan memonyetan. Nah, memonyetan itu asal kata dari monyet dan kemudian di dua kalikan awalannya maka memberi arti menyerupai. Jadi menyerupai monyet. Nah, permainan ini sangat unik karena mereka mengambil visualisasi dari buntut ekor monyet dan kemudian dibentukkan dari sarung. Nah, permainan memonyetan ini adalah sebuah permainan yang sama dengan permainan sarung lainnya adalah menunggu kosong waktu dari jeda asar ke maghrib, menunggu waktu maghrib tiba. Mereka akan menggunakan sarung karena mereka akan membawa sarung ke masjid untuk untuk sholat maghrib bersama. Kemudian jeda itu digunakan untuk membuat permainan-permainan. Salah satunya adalah permainan memonyetan. Permainan memonyetan ini sangat unik karena akan membentuk ekor di dalam tubuh seorang anak. Jadi mereka akan menggunakan sarung, kemudian ujungnya ditarik di belakang, kemudian di depan akan menggulung sarung sampai membentuk bulatan, dan ujung yang dipegangnya akan membentuk ekor seperti ekor dari monyet atau kera. Maka kemudian jadilah permainan memonyetan. Memonyetan teh kadang-kadang ka masih kaulinan kurang kali rata-rata di masjid. Nah, sadaya acara naos sepintas itu makanan kerewak kurang kali di udang tadi sararung teh ya tewak we usah urang manehna diwayahna anu tukang teh sok nyacagan ditarik teh kadinya kumaha dipurintil-purintil nu hareup anu mana anu tukang nyekel makina supaya ngabentuk monyet teh ngabentuk buntut monyet teh teh pak beuki alit beuki tarik teh teh narik kanana teh beuki ngucrit ka dieu teh itu. Nah, permainan memonyetan ini biasa dimainkan oleh anak laki-laki karena umumnya anak-anak laki-laki yang menggunakan sarung dan tentu mereka dengan lincah menangkap ujung dari ekor monyet tersebut atau ekor yang monyet yang terbuat dari sarung tersebut ditangkap dan kemudian mereka akan memenangkan permainan. Permainan ini seru melatih ketangkasan, kekompakan juga bagaimana anak-anak di Jawa Barat ini mengenal lingkungannya, mengenal binatang dan yang lainnya dan bagaimana monyet berinteraksi, bertingkah seperti apa dan kemudian mereka akan menggunakan keceriaan itu di permainan mereka dan kemudian melalui lomba atau siapa yang dulu mendapatkan buntut maka kemudian jadilah permainan memonyetan sarung atau membuat ekor monyet dari kain sarung.